Loh, hampa ni. Aku ingat ke main-main dia buat panik betul. Hampa tengok. Ni dekat Lok Stark Mall ni. Lalunya tak ada orang nak main Lok Stark Mall tau. Ni hampa tengok Lok Stark Mall. Tengok keliling. Arif tiba-tiba buat panik. Tu sampai duk beli buat troli-troli tu. Aduh. Nak parking pun tak ada. Tak pernah-pernah aku main Lok Stark Mall ni. Pukul 9 lebih lalunya. Kalau Lok Stark Mall tak ada orang. Aku duduk main sini, saya duduk tengok wayang lah, senang sikit. Ini tak ada orang. Mudah. Tapi first time lah main Lok Stark Mall punya ramai ni. Kalau orang Lok Stark pun tahu lah. Tengok troli dia pun bawa. Beli apa tu? Masalah. Ingat ke apa ni? Itu lah media sosial ni. Kadang ada benda baik, benda buruk. Ni jadi macam ni. Nak beli telur pun tak boleh. Aduh. Tak pernah-pernah Lok Stark. Orang Lok Stark tahu lah Lok Stark Mall ni macam mana. Sunyi, sepi. Ni kalau City Plaza buka ada supermarket pun penuh. Silap Pacific pun penuh. Ni Lok Stark Mall pun penuh, tak nak parking. Aduh. Serius apa orang Lok Stark tahu lah. Dia nak keluar tu. Ni apa memang beli semua ni. Ada parking. Janganlah duk buat macam ni. Duk buat kelaku macam ni. Kesian kau orang yang boleh ketik. Kau terdesak telok habis kat rumah. Telok lagi. Aduh. Kesian kan dia bawah. Rang, jangan buat pembelian panik apa-apa pun. Relax je. Beli, nak beli tak apa. Pergi beli kedai runcit tak apa. Beli sikit-sikit je lah. Roti gardenia je dah lah. Dan tahan koyok lah sikit. Aduh. Fikirlah kita takkan kita ribon nak lockdown ni nak buat macam sebulan macam tu tak boleh keluar apa semua. Ekonomi akan down tu weh. Kita pula semua aku dah besar ni jadi sak ni. Logik dah sikit. Aduh. Tak bateri kereta pun nak mati. Aduh. Okey, jangan nak buat panggilan macam ni. Balik. Aduh.